Oke, okay, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, we continue our class to the next session about Australia. Oke, okay, so I'm going to show you the search screen. Uh, here it is. Oke, okay. uh, we were here in the previous session. So, Australia dan New Zealand itu pernah bergabung dalam sebuah sekutu disebut dengan ANZAC dan mereka berperang. Pada tahun 1915, pada saat Perang Dunia Kesatu, di Gallipoli, Imagine how many, how much resources that they spend just for fighting. Okay, so now we are fighting the COVID-19, not no longer like the previous ones fighting each other for something absurd. Okay, now I'd, I'd like to continue my discussions. This is about population. Population, okay. Did you know? Katanya pada tahun 2015, Australia menjadi um, ini the second highest median adult wealth. Um, kalau di Amerika Serikat 268.000 dollar in the world after New Zealand 182.000. Australia was followed by uh, Belgium and the United Kingdom. Jadi uh, jadi di bawah Australia itu baru ada Belgium dan ada United Kingdom. Okay, I don't know what happens. Apakah video saya lagging sana? that mm, sir no, yeah okay all right so um, admit oh, okay now this is about the population Australians come from a rich variety of... okay sir population Australians come from a rich variety of cultural ethnic linguistic and religious backgrounds while Aboriginal and Torres strait islander peoples are the original inhabitants of the land. Immigrants from about 200, 200 countries also called Australia, Australia home. Until the 1970, the majority of immigrants to Australia came from Europe. These days, Australia receives many more immigrants from Asia and since 1970, 1996, the number of immigrants from Africa and the Middle East has almost doubled. Australia's immigration policy welcomes people from all over the world and does not discriminate of racial, cultural, or religious grounds. Australians embrace the spect spectrum of religious beliefs and Buddhists, Christians, Hindu, Jewish, Muslim, Sikhs. and other place of worship are found in almost every major city. Okay, thank you. Thank you, Inna. Oh, yeah. So, now this is about the population. Jadi, apa yang dimaksud dengan population adalah orang-orang yang memang ada di Australia tersebut. ya Menjadi ada yang imigran, ada juga uh, citizens of Australia itself. Jadi, dari sejarahnya tadi dijelaskan bahwa negara Australia itu tersebut dibentuk uh, berawalnya dari orang-orang aborigin, aborigin yang ada di pulau di benua tersebut 90 ribu tahun yang lalu jadi mereka berasal dari latar belakang agama budaya suku dan linguistik yang berbeda kemudian dengan kalau sekarang ini Australia tersebut rumah bagi orang-orang dari 200 negara yang berbeda di seluruh dunia. Pada tahun 1970, mayoritas orang-orang yang atau imigran ya yang masuk ke Australia berasal dari Eropa. Jadi hari ini Australia menerima banyak imigran dari Asia seperti Asia kita-kita ini. Imigran tersebut mungkin dia bekerja atau belajar atau melakukan uh, apa? Uh, short temporary working misalnya. Dan sejak 1996, imigran yang dari Afrika dan Timur Tengah kemudian Uh, doubled. Nah itu ya, jadi berkembang ya. Tidak lagi perang-perang uh, seperti itu, tidak lagi. Kemudian Australia's Immigrant policy welcomes people. Ini jadi uh, kebijakan imigrasi Australia tersebut menerima orang-orang dari berbagai dunia dan tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, budaya atau uh, agama. Australia embrace embrace ini maksudnya sangat me apa ya? Menghargai, kemudian menghormati, sangat mendukung, gitu ya, embrace spectrum of religious beliefs dari berbagai keyakinan agama seperti Buddha, uh, Kristiani, Hindu, Yahudi, Jewish, uh, Muslim, Islam, Sikh, Sikh ini yang pernah pakai sorban-sorban begitu, tapi dia bukan Islam, itu Sikh, dan other places of worship, dan tempat-tempat uh, worship, Do you know, worship. Tempat nyembah-nyembah lainnya um, yang yang ditemukan di berbagai tempat di Australia. Kalau di Indonesia, jangankan agama, yang praktik agama aja juga beda-beda. Di Jawa saja ada yang pergi klinik-klinik seperti itu ya. Nah, di, di di Sumbar aja pernah saya lihat pergi ke sebuah tempat, habis itu lakukan apa gitu. Nah, that's abs abs absurd. Kemudian uh, ini masih banyak yang mau ini Nah, Australia is modern, contemporary, and multicultural, and this is reflected in its building, fashion, recreation, and food. Jadi terrefleksi di dalam uh, tempat, berbagai tempat seperti katanya. Nah kita lihat di sini seperti orang Indonesia ya, <laughs> seperti kita ini wajahnya, tapi ternyata mereka orang Australia. Nih, so it's a father, uh, it's a wife, husband, and children. Jadi ini Australian family yang sedang liburan di Bondi Beach di Sydney. Kamil Nutfall Tourism Australia. So this is the fact. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau Australia yang dulu adalah Australia negara yang perang ikut perang dunia satu dunia kedua, ya, perang dunia kedua. Tapi Australia sekarang lebih modern, lebih is more genuine in the sense of having international relationship with many countries. Did you know katanya bahasa Inggris adalah national language, tapi lebih dari 300 bahasa-bahasa diucapkan -bahasa di Australia, Australian homes. The most common are Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, and Greek. Nih Mandarin dan Cantonese beda ya. Kalau Tionghoa yang ada di di Indonesia itu mereka berbicara dengan menggunakan Cantonese yang lebih dekat ke arah seperti Hong Kong dan Taiwan. Tapi kalau yang Mainland China yang ada di Cina itu mereka menggunakan bahasa Mandarin. Di Malaysia ada nih Mandarin. Jadi beda jenis Taiwan ini Cantonese dan bahasa Greek Yunani. Pada tahun 2012 sampai 2013 sebanyak ini imigran yang masuk 152.448 orang. Dari New Zealand terbanyak diikuti dari India, Cina, UK, kemudian dari Filipina, Vietnam, Malaysia, South Africa, Sri Lanka dan Irak. Nah, kenapa dari Indonesia sedikit? Kendalanya adalah di mana? Sini, di Bahasa Inggris, English, jadi nggak banyak di Australia. Uh, kalau you kerja di Australia itu katanya sih satu tahun kerja di Australia sama dengan lima atau sampai enam tahun kerja di Indonesia. <laughs> nah, itu that, that, that's what I've heard. Jadi kalau if you want to work in Australia, that's fine. I think I support you for that. Um, but, but you need to remember about Australian laws. Australian system, Australians' way of life, and uh, Muslims are welcome in Australia, very welcome. So, um, but maybe clash, clash sometimes can happen between people. But for officials, they they understand more about Muslim and Islam. Jadi, kalau di tingkat pemerintah, biasanya pemerintah Australia sangat tahu tentang Islam di Indonesia seperti apa, tapi seperti kasus di New Zealand yang kemarin itu, yang ditembak itu, itu sentimen orang-orang uh, di tingkat pribadi yang tidak memiliki akses melihat dunia luar di luar dari negaranya, begitu ya. Jadi, very close minded, maka kita, kita di Indonesia juga jangan seperti itu, ya, karena jangan kita a priori, maksudnya. Kita tidak mengakui keberadaan negara-negara lain kita saja yang di atas dunia ini kan nggak mungkin. We also need to know the existence of others that they are real. Uh, makanya kita juga diakui keberadaan kita di negara-negara di lain. And then uh, kita lihat berikutnya, Indigenous Australia ini dari Aborigin dan one in ten Aboriginal and Torres Strait Islander people speak an in Australian Indigenous. Indigenous language at home ini bahasa, uh, bahasa aborigin, 60 ribu tahun yang lalu ya. Nah, oke. Okay. Eh, uh, terus kita mengingat waktu ya, sebelum menit udah, udah berjalan. Kemudian another distinct group pertama like melanesia, Torres Strait Islander, uh, first settled the island north of the mainland between the tip of Queensland and Papua New Guinea ya. Nih. Jadi orang Papua New Guinea, Papua New Guinea itu kan dari sebelah barat dari Papua ya itu kan masuk ke Papua Merdeka karena mereka melepaskan diri dari Indonesia pada waktu itu kita kita karena kita negara negara independen negara mandiri Indonesia jadi kita harus berjuang sendiri beda dengan Australia Australia Commonwealth itu mereka di Australia itu di backup oleh Great Britain ya dalam hal power seperti itu kalau saya bandingkan antara kita Indonesia dengan dengan negara lainnya ya Indonesia sebenarnya jauh lebih kuat karena kita sendirian mereka keroyokan <laughs> seperti itu ya. Nah, karena mereka sekutu ya. Makanya we need to appreciate uh, apa menghargai perjuangan para para pejuang sebelumnya itu yang telah memerdekakan Indonesia. Kalau enggak ya you still under colonialization. Today most Aboriginal and Torres Strait Islander people live in cities and towns. Jadi orang-orang yang aborigin itu nggak lagi tinggal di goa-goa. Mereka sudah me me berbaur dengan orang-orang Australia lainnya. Jadi tidak terlalu ketara mereka, ab aborigin people. Kemudian eh, banyak kasus ini seperti di Kanada. Di Kanada juga pernah terjadinya genosida. Warga asli Kanada itu anak-anaknya juga di... di kalau anak-anaknya diciduk oleh... Pemerintah Kanada pernah itu kemudian dipisahkan. Jadi warga asli Kanada ini sebelum Kanada uh, establishnya, jadi dipisahkan dari orang tuanya. Jadi di kelas demikian rupa sampai budaya yang asli, bahasa yang asli hilang dari situ. Nah itulah yang disebut dengan human massacre. Human massacre seperti kasus yang terjadi di Uyghur, di Myanmar Rohingya, kemudian di beberapa negara tempat lainnya itu. Me, me, membersihkan apa ya bukan membersihkan menghilangkan jejak-jejak budaya dan itu yang tidak itu yang dilarang oleh United Nations apalagi di bagian UNESCO untuk pendidikan dan kebudayaan kalau saya kerja di UN mungkin saya akan maju pertama melarang negara-negara tersebut menghancurkan kebudayaan yang sudah ada seperti seperti itu ya it's it's not going to be okay prior to European settlement jadi orang Eropa dulunya itu settle di estimated Sekitar 250 ribu bahasa di uh, ucapkan. Sementara orang aboriginal dan Torres Strait Islander languages remain strong di beberapa komunitas. Tapi sekitar 110 uh, bahasa sudah mulai punah. Ibaratnya begini, di Sumatera Barat ada bahasa Minangkabau. Di Malaysia juga ada. Kemudian aksen Minangkabau yang berada di Pariaman, di Padang, dengan si cincin dengan pesisir selatan misalnya solo selatan berbeda aksennya. Nah jadi ada beberapa aksen bahasa Minangkabau yang mulai punah. Nah itu yang terjadi di Australia dengan aborigin dan Torres Strait Islander karena hilangnya bahasa hilanglah budaya. Karena kan manusia berkomunikasi dengan bahasa. Kalau hilang bahasa ya nggak ada lagi misalnya mana dia misalnya pinukui nggak ya. ada Pinukui eh, pinukui itu kan bahasa kerennya pancake. Pancake kalau di, dibaca cepat-cepat kan menjadi pancake pancake pinukui. <laughs> nah, jadi orang-orang Minang ini kita kita sudah terdas ini di bahasa. Kita lanjutkan, indigenous culture is diverse and strong and makes a vital contribution to Australia's national identity. Jadi dasar dari Australia ini yang membentuk dan memperkaya budaya di Australia, Aboriginal and Torres Strait Islander. Um, ini juga katanya ini salah satu bentuk desain Ambassador for Australian Indigenous Fashion Week Samantha Harris wearing a design by Torres Strait Islander Grace Lillian Lee. Ini Islander uh, ada nama Lee di sini. Kemudian ini salah satu pemain Australia Adam Goods respon to the crowd pada pertandingan AFL um, di Melbourne Cricket Ground, jadi pemain kriket di situ ya. Jadi it's, it's very diverse in Australia if I can say like this. Oke, okay. ini 2014 ya ini keterangannya. Indigenous people, jadi orang-orang suku asli aborigin di tersebut tidak lagi dianggap kuno. Mereka berkontribusi dalam berbagai area termasuk seni, media, akademia, politik, olahraga dan bisnis. Kita lanjutkan nah, tentang government. Nah, silakan, who wants to read? Disebut government, Australian government. Silakan coba, CIA. CIA videonya nyala. Coba silakan CIA. Yang mana, sir? Yang government? Ya, yeah, yang government. Australia was one of the first countries to establish, establish democracy uh, in the modern world. In the mid 19th century, Australia countries said about writing cons, constitution which products democracy. Okay. Mm -hmm. Democratically elected parliaments. Okay. I I cannot hear you clearly because. Uh... Oke, okay. alright, um, fine, thank you, Tia. Uh, siapa lagi yang mau melanjutkan? Continue this one. Uh, Anissa tadi sudah mau vidat, mau vidatul, okay, Australia was, was one yeah. of the first Lanjutkan. countries to establish democracy. Lanjutkan di sini, yang dari sini. From, from the, the, from the 18 and 15 to the 18 and 19 when few other countries in the world were democratic, the Australian colonies practiced practically as, well as universal suffrage and we are also among the first to give women the, the vote. Australian democracy has at its heart the following core defining fail, fail, failures. First one, freedom, of election and being elected, second, freedom of assembly and political participation, third, freedom of speech, expression, and religious belief, and part, rule of law, and the last, other basic human rights. Okay, I, thank you now. Jadi tentang pemerintahan, ini saya jelaskan sedikit. Jadi Australia was one of, jadi salah satu negara pertama yang establish democracy di modern world. Jadi salah satu negara-negara pertama ya. Artinya ini ada beberapa negara. Jadi Australia masuk ke situ yang pertama establish democracy. Di abad ke 19 uh, century, Australian colonists set about writing constitution which produced democratically elected parliaments. Nah, jadi memilih parlemen. Nah, ini salah satu bentuk gedungnya yang ada di Canberra. Canberra ibu kota Australia ya. Parlemen House for Court. Kemudian dari tahun 1850 sampai 1890 ketika negara-negara di dunia demokrasi Australian colonies progressively established universal male suffrage. So, They were also among the first to give women support. Jadi pada awalnya pria yang diberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan universal kemudian juga diberikan wanita untuk vote itu 1860 Ini kita belum merdeka ya 1890. Australia sudah menjadi sebuah negara ini. Ini kita kita jam tahun itu masih grepe-grepe mencari kemerdekaan. Nah, kita masih dijajah oleh Belanda. Kalau Jepang 35 tiga setengah tahun Jepang ya. Kalau Belanda 350 tahun itu. So, so devious. Australia democracy has uh, at its heart the following core defining values. Jadi Australia memiliki 1 2 3 4 5 nilai-nilai demokrasi Australia pertama kebebasan untuk memilih ya, memilih election and being elected dan dipilih. Yang kedua, kebebasan untuk berkumpul dan berpartisipasi secara politik. Ketiga, kebebasan dalam hal speech dan ekspresi dan religious belief. Jadi di Australia itu tersebut apakah boleh pakai jilbab, boleh? Apakah boleh pakai ini uh, apa namanya kalau perempuan henna begitu, boleh nggak apa, -apa. karena itu disebut religious belief. Apakah boleh pakai burko, boleh karena religious belief ya. Jadi tidak ada uh, larangan. Namun biasanya hal-hal baru itu tentu ada semacam challenges. Kemudian other basic human rights dan Hal-hal yang berbau kemanusiaan lainnya, pemerintah Australia mengikuti British Westminster tradition. Jadi, ikutinya yang di British, ya. the Governor General representing the Crown, exercises the supreme executive power of the Commonwealth. In practice, pada kenyataannya, katanya, the Governor General acts on the advice of the head of the uh, government, the Prime Minister, and other ministers. Nah, seperti itu, oke, okay? dan nah, ini katanya. Um, Oke okay, ini, this is quite long. I would like to state the main point is that Prime Minister Australia tersebut juga perpanjangan tangan dari monarki di Great Britain. Jadi dia ber berbau uh, demokrasi, uh, namun bukan republik. Ya, yeah. kemudian Australia adalah constitutional monarchy. Jadi gabungan antara monarki dengan konstitusi. Jadi kalau Great Kingdom atau Great Britain itu benar-benar monarki dia, kerajaan kingdom namanya ya. Kemudian Australia disebut konstitusional karena power dan prosedurnya di berada di pemerintah Australia dan ditentukan by a written constitution dengan undang-undang tertulis. Sementara monarki karena Australia kepala negara Australia adalah Queen Elizabeth II. Nah, jadi dia berkiblat kepada Queen Elizabeth yang ada di United Kingdom. Nah, itu Australia. Istilahnya begini, Bundo Kanduangnya berada di United Kingdom, Queen Elizabeth, sementara yang melaksanakannya ya pemerintah Australia di sini, yang disebut Prime Minister dan berdasarkan kepada konstitusi. Makanya monarki konstitusional, itu sifat pemerintahan Australia. Kemudian pada Uh, kenyataannya di sini kita lihat 14 juta lebih orang Australia memilih untuk federal representatives. 226 federal representative dan 76 senator di senat, 150 members in the House of Representatives, dan 50 persen yang support needed to, to form government. Jadi 50 persen dari ini membentuk pemerintahan Australia. That's one of interesting fact. Kemudian kita lihat di sini, Australia is a global leader in five significant and diverse sectors, agribusiness, education, tourism, mining, and wealth management. Ini ada tiga ini. Kalau dari segi uh, agrikultur, katanya 38,6 billion US dollar itu di uh, Ya. Yeah. Kemudian foreign student in tertiary education, 6,4% dari total seluruh dunia. Itu di 2013 ketiga terbesar di dunia. Kemudian 1,6 triliun US dollars pada Juni 2015, ketiga terbesar di dunia dalam hal investasi aset. Terus tourism international yang melancong Australia dari turis pada tahun 2014 ini yang urut ke urutan ke-11 terbesar di dunia. Dunia ya, bukan bukan satu regional lagi dunia. US 32 billion US dollar. Kemudian merchandise export, ekspornya fuels and mining ini sekitar 153 billion US dollar tahun 2014. Top five exporter jadi yang mengekspor di seluruh dunia. Itu yang exporter dari negara Australia. Oke, okay, sebentar. This is my phone is? Oke. Okay. Um berikutnya kita lihat secara environment, Australia ini memiliki 10% dari Um, bio, biodiversity dunia, 10%. Jadi kalau misalnya Australia kotor, itu juga akan mempengaruhi lingkungan seluruh dunia. Ya, itu juga harus yang... kalau Indonesia juga kotor, maka akan mempengaruhi tingkat Asia. It's one of the 17 mega diverse countries that together account for almost 70% of the world's species. It is a land like no other. Jadi di Australia itu saja semua animal, semua kekayaan biodiversity itu berada dan sekitar 4000 km 2485 mile, cross about the same distance as new as new york to los angeles uh, kemudian ada london juga di sini dikatakan pen um, sebentar hold on. Okay. Hmm, bangkok to tokyo singapore to new delhi or hong kong to Mumbai, 4000 kilometer dia panjangnya. Wow, that's, that's very big. Kemudian ada 140 spesies marsupilami, file marsupilami itu dari Australia itu, terus berhasilnya. seperti kanguru, koala, wombats dan Tasmanian devil. Nah, jadi Australia juga rumah bagi dua monotrim seperti platypus dan echidna. You, you, can you can Google What is platypus and echidna in Australia? Nah. look looking outward. Australia is an outward-looking country that is strongly engaged with the rest of the world. For more than two centuries, Australia has been building strong and enduring ties with many countries. Its bonds have been forged through history, through common strategic interests, through trade, and through people-to-people relations. Nah. looking outward. Kita keluar dari negara Australia. Di sini dikatakan bahwa uh, di tahun 2014 Australia me -celebrated, merayakan 40 tahun partnership dengan ASEAN. Nah, kita masuk ke sini nih, Southeast Asian Nation. Apakah kita masuk? Apakah Australia masuk ASEAN? Tidak, tidak masuk dia. Ya. Yang masuk ASEAN adalah Indonesia dan beberapa negara yang tercakup ke dalam negara Asia Tenggara. Australia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan ASEAN dalam hal keamanan, budaya, pendidikan, dan pembangunan. Oke, ini hubungan Indonesia dengan Australia. Berikutnya kita lihat ini peran Australia di tingkat dunia seperti apa. Ini kita lihat ada United Nations. Tadi dibilang ya bahwa Australia termasuk negara yang mendukung United Nations dan memperakarsai hadanya United Nations. Kemudian Group of 20 Mayor Economists (G20), World Trade Organization (WTO), East Asia Summit East Asia, East Asia Summit Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hmm. building ya juga kerjasama dia dengan ASEAN juga. Kemudian Asia Pacific Economic Cooperation Commonwealth, Commonwealth Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), Indian Ocean Rim Association. Ini kalau kalian jalan-jalan di tepi pantai kota Padang itu kan ada tulisannya Iora yang ada gambar burung merpati kemudian yang di pantai Purus itu kan ada tulisan ini Indian Ocean Rim Association rim itu maksudnya daerah pantai ya kemudian Pacific Islands Forum Forum for East Asia International dan um, International Climate Change Negotiation dan Asia Europe Meeting okay. ini salah satu presiden dari Australia, Prime Minister dia, On Julie Shop MP, and UN Secretary General Ban Ki Moon uh, ini UN Secretary. Oke okay, berikutnya kita lihat, nah ekspor Australia sebanyak 316,6 billion Australian dollar billion ini triliun ya, kemudian impornya 352,7 uh, billion Australian dollars. Nah, ini kita lihat ya, kemudian berikutnya study in Australia. Di sini katakan Australia, pendidikan di Australia adalah terbesar katanya. 2016 lebih dari ribu pelajar internasional belajar dan tinggal di Australia. Ini menambah 19,5 billion Australian dollars to the Australian economy. Jadi pelajar asing yang ke Australia. Did you know more than half of Australia's universities are listed in the Times Higher Education? World University Ranking 2015-2016, and six are in the top 100. Hmm. Very nice. International students. Nah, jadi kalau kalian nanti studi ke Australia tahun 2015 ada sekitar 500 ribu pelajar internasional yang sedang studi di Australia. Kalau sekarang sepertinya ada di Australia, tapi karena pandemi COVID-19 mungkin agak sedikit berkurang jumlahnya ya karena pernah pelajar Indonesia ditarik pulang ke Indonesia karena kasus COVID kemudian di di apa namanya di karantina dulu selama 14 hari ya yeah. oke okay. running out of time itu uh, oke okay. English language training Australia words nah ini informasinya bisa kalian dapatkan nanti itu di uh, ini yang Australian government Department of Foreign Affairs dan Trade tentang Australia in brief dan um, di Australia education start in the years before formal schooling, with many childcare services and preschools receiving government funding. Jadi semua anak-anak Australia yang di usia prasekolah itu didanai oleh pemerintah. Wow, isn't that great? Uh, investasinya ke pendidikan sangat luar biasa sekali. Ini. Saya um, I really appreciate this one. Okay, before formal schooling, kemudian uh, Australia Secondary School Enrollment Rate. Jadi enrollment rate ini maksudnya jumlah siswa yang belajar di SMP, SMA, ya secondary school. Yang ini adalah ketiga terbesar di dunia setelah Belgium dan Finland. Jadi kalau di dunia yang terbagus itu adalah Finland dan Belgium dua ini. Jadi kalau kalian mau sekolah jangan jangan bayangkan buru-buru pagi ya besok subuh beres-beres kabur cur ke sekolah enggak ya. Jadi mereka itu sistemnya beda dengan kita. Kita uh, ada value yang kita punya. Kemudian uh, berikutnya stages of Australia's education system. Ini vocational education and training. Ada diploma, associate, associate diploma, advanced certificate, kemudian certificate. Ada private education training. We have diploma, associate diploma and certificate. Jadi kita kalau university ini dia dari bawah dulu excuse me primary education kindergarten ini usia 6 tahun di Australia kemudian sekolah dari usia 7 sampai 12 tahun berarti berapa tahun itu 7 8 9 10 11 12 berarti 6 tahun sama seperti kita SD jadi ini TK TK kindergarten ini SD SD kemudian nanti diploma kalian ini berarti sekarang sedang berada di diploma jadi kalau kuliah satu uh, atau dua tahun itu diploma yang disebut dengan D1, D2, D3, D4. Nah kalau bachelor sama dengan sarjana ini ini pada tingkatan um, apa empat tahun kuliah. Di atas itu naik lagi disebut graduate diploma. Graduate diploma dia setara dengan S2 tapi di bawah master nah tertinggi adalah PhD dan master ini pendidikan udah paling tinggi PhD dan master oke okay, so we continue nah tahu ini siapa ini who is this pernah lihat pernah ya pernah dia dia main film dengan Thor dengan Thor so she is Australia's Kate Blanchett Uh, I like her performance. I really like her performance in movies. Di tahun 2014, dia mendapatkan Academy Award sebagai Best Actress. Dia adalah orang Australia yang sudah masuk global. Itu juga Nicole Kidman dan pemain film Wolverine. Do you know who is performing Wolverine? Ayo, siapa namanya? Wang Wolverine? Hugh Jackman. Good Hugh Jackman figur, correct. So he is also an Australian. Jadi tiga tiga itu yang saya tahu yang yang mungkin ada banyak yang lainnya tapi yang sangat menonjol yang di di pandangan saya itu tiga ini kebetulan yang di brochure ini muncul adalah Kate Blanchett, um, very nice. Saya nonton uh, aktingnya di film uh, apa namanya House and the Clock, Clock and the House, film sedikit horror gitu ya. Kemudian di film Thor juga muncul. Nah, satu lagi, si Thor itu juga orang Australia. Siapa itu namanya? Chris Hemsworth. Ya, yeah, Chris Hemsworth. Good, correct, you need Chris Hemsworth. Dia juga orang Australia. Nah, banyak sebenarnya ya. It's, karena originally itu dari uh, keturunan Eropa mereka itu. Oke. Okay. Nah, apa saja ditemukan oleh Australia? Kita lihat di sini. Penem yang ditemukan oleh Australia adalah black box yang di pesawat itu ditemukan oleh orang oleh Australia. Bionic ear buat bantu mendengar, bionic ear. High speed wifi itu ditemukan oleh Australia. Google Maps, uh, Google Maps itu juga di Australia. Kemudian Gardasil cervical cancer vaccine, vaksin dari kanker untuk uh, Gardasil ini uh, ini juga dari Australia kemudian influenza treatment drug Relenza Australia juga Aspro pacemaker uh, kemudian plastik disposable syringe ini jarum suntik ini ditemukan oleh Australia dua flush toilet nah ini juga Australia jadi kalau toilet yang tss, tss, dua flush itu uh, air tembak atas bawah itu juga Australia kemudian Anti-counterfeiting technology for banknotes. Ini juga Australia. Dan terakhir, spray on skin for burn victims. Nah, burn victims ini yang kalau main bola di lapangan pernah lihat langsung disemprot itu ke kaki, ke kulit misalnya, ke badan. Itu ditemukan oleh Australia. Itu ada hak patennya itu. Yeah. So, that's one of the amazing things about Australia. And the last one, we see The Royal Flying Doctor Service ini salah satu bentuk uh, kemajuan Australia yang berkaitan dengan kesehatan. The Flying Doctor ini adalah kegiatan amal yang beroperasi lebih dari 66 pesawat dan 48 kendaraan from 21 bases around the country. Setiap hari para dokter dan bidan serta para medis fly large distances. Mereka terbang dengan jarak yang jauh untuk menghadiri atau, untuk menemui pasien-pasien atau melakukan klinik di tempat di uh, small town, seperti daerah-daerah terpencil, atau di remote properties yang, yang tempat-tempat uh, yang agak menjorok jauh, itu, often they support patients back to larger centers for hospital and medical treatment. Jadi, uh, mereka bawa pasien-pasien tersebut ke kota-kota besar untuk kemudian diberikan medical treatment. The Royal Flying Doctor Service dimulai pada tahun 1998 dan setiap tahun lebih dari 250.000 pasien yang telah mereka bantu. The equivalent of one every two minutes. Jadi dalam satu tahun itu sudah 250.000 pasien yang mereka bantu. The Royal Flying Doctor Service. That's one of the great things that we need to appreciate about Australia, right? Jadi mereka telah membantu para pasien sebanyak 250.000 orang dan katanya dalam satu tahun itu ada satu hari 24 jam dikali seminggu atau yang 24 jam itu dikali 360 ribu berapa jumlahnya dibandingkan dengan ini 250 ribu setara dengan satu setiap dua menit satu orang setiap dua menit caranya dengan ini, amazing, alright? So that is my explanation about Australia yang paling mendasar yang dari simbol informasi Australia in brief. So I do hope that you get Uh, big picture about Australia, tentang Australia yang yang mungkin bisa kalian cermati. What is the most interesting thing that you can find about Australia, and how it relates to um, your country or your identity as Indonesian Muslim students? Apa yang menariknya dan coba kalian pikir-pikirkan apa bedanya dengan UK dengan United States of America meskipun mereka English speaking countries with uh, we, we keep it aside step aside maksudnya kita pisahkan dulu yang sejarah World War One World War Two itu karena in this present context konteks sekarang ini beda dengan konteks dulu kalau konteks dulu mungkin ada ya peran-peran perang peran seperti itu kalau sekarang sudah tidak ada lagi it's a um, is the place where every country contributes to the development of humanity in the world. Itu yang sekarang, jadi nggak lagi konteksnya the old times with power, war, kinds of things. Oke, okay, so that's uh, my description. Kalian lanjutkan nanti besok dengan kuis ketiga. Oke, okay? ini less than one minute. Kalau ada yang bertanya, silahkan ditanyakan nanti di Instagram di uh, grup uh, WA. Oke, okay, thank you. Um, waktunya sudah dibatasi. I'll see you again. Uh, meeting ke 15 tanggal dua. Meeting ke. Sorry, it's um, sekarang meeting berapa ini? Kita ya. Yeah, Tiga Ya yeah, 30 November 2021 lagi meeting ke 15 Oke. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh thank you